Sahabat operator dan guru dan tenaga kependidikan, mungkin kali ini Anda lupa password akun PTK. Kalau Anda sempat lupa password akun PTK, bagaimana yang terjadi? Anda perlu menggantinya. Jadi perlu menggantinya. Jadi kita harus ganti akun PTK. Atau yang kita ganti adalah passwordnya saja. Password dari akun PTK tersebut. Bagaimana caranya? Nah, ini di dalam video ini insya Allah akan kita jelaskan bagaimana cara mengganti akun PTK tersebut. Pertama, kita cari guru tersebut. Misalnya di sini akan saya contohkan atas nama seseorang di dalam penugasan. Nah, guru tersebut ini lo dari PTK penugasan. Di sini buat akun PTK. Nah, di sini password yang sudah ada ini tercantum. Walaupun sebagai operator tidak dapat melihatnya, tapi kita dapat merubahnya. Ibaratnya di sini emailnya sudah ada, dia lupa bagaimana passwordnya akan terjadi, maka perlu diganti passwordnya. Oke, di sini akan coba saya ganti menjadi akun passwordnya menjadi Asnawi aja. Asnawi aja, kita ulangi dua kali. Oke, simpan. Password Anda yang Anda masukkan tidak sama. Oke, berarti kalau Anda sempat terjadi seperti ini, berarti password sama konfirmasi password itu terjadi kesalahan. Oke, kita ulangi. Kita lagi ulangi. Kita simpan. Nah, data penggunaan berhasil dibuat. Kalau sudah berhasil seperti ini, maka proses penggantian atau pengganti password akun PTK sudah selesai. Selanjutnya tinggal kita coba tes apakah benar. Kita coba, kita keluar dari operator, kita akan masuk lagi menjadi kita masukkan passwordnya. Jadi kalau sudah kita berhasil masuk, di sini kalau kita masuk, dia padanya guru yang atas nama Asnawi ini sudah berhasil dirubah passwordnya. Oke.